Sekiranya anda berkunjung ke Ranau, Sabah, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke tempat percutian yang dikenali sebagai Tagau, Sungai Meroli, Kampung Luanti. Di sini, pengunjung berpeluang untuk merasa keunikan diurut oleh beribu-ribu ikan kelah jinak yang hidup secara semula jadi di Sungai Meroli. Dikenali juga sebagai spa ikan bagi pelancong tempatan yang tidak putus-putus berkunjung ke sini untuk merasa keunikan urutan ikan kelah. Tagau merupakan satu sistem di mana ianya adalah bermaksud pemulihan dan penjagaan sungai. Nama saya Jeffrey Majangki. Saya merupakan pengurusi Tagau Sungai Meroli Kampung Luanti Baru. Ya, di mana di Kampung Luanti Baru ini saya telah memperkenalkan satu kaedah penjagaan sungai yang dikenali sistem Tagau, ya, ataupun lebih senang Tagau Sungai Meroli Kampung Luanti Baru. Kalau nampak ikan dia ada yang kecil, lepas tu ada yang besar. Dan sangat besar. Itu kelah hijau kalau di Semenanjung kena panggil ikan kelah. Warna dia lain-lain. Ikan kelah ini banyak jenis. Kami panggil ikan pelian. Ikan pelian. Ambil gambar. Yang kecil ini lempam sungai, ya. Lempam sungai. Idea unik ini berjaya dicetuskan oleh saudara Jeffrey Majangki atau Muhammad Mazli yang merupakan pengerusi Tagau Kampung Luanti Baru, sehingga beliau mendapat pengiktirafan dari beberapa pihak. Ya, sebenarnya saya mendapat ilham, ya, untuk mencetuskan sistem Tagau ini bermula daripada sekitar 90-an, ya, di mana minat saya kepada alam khususnya sungai, maka di situ saya telah membuka atau mendapat idea ini, ilham ini untuk menjaga sungai, ya, untuk membuka sistem Tagau. Dan saya, dia telah diistiharkan, ya, akibat pada kakangan memberi kepahaman kepada masyarakat setempat, ya, maka saya mengambil masa lebih kurang 10 tahun, di mana pada tahun 2002, ya, 22 bulan Oktober tahun 2002, baru saya berjaya melaksanakan sistem Tagau ini. Dan saya telah menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Ya, syukur alhamdulillah, ya, pada tahun 2008, ya, maka saya telah berjaya mengkomersialkan sungai ini sebagai salah satu sumber pendapatan kampung melalui eko pelancongan. Dengan intinya, apabila pelancong datang di sini, ya, melihat sungai ini, bukan saya dapat melihat dan merasa suasana sungai yang begitu nyaman dan indah, tetapi kita dapat minta urut dengan ikan yang ada di sungai ini, di Kampung Luanti Baru. Kita kalau minta urut kaki sahaja, ya, kita masuk di dia sungai ada kedalaman ini. Tertentu kah? Ya, yang lebih baik, ya, paras lutut lah. Paras lutut. Dan sekarang kita di bagian tapak kaki kita sekarang ini, kita merasakan seolah-olah kaki kita dicubit. Itu ikan buntal kami panggil. Tapi bukan yang buntal yang ikan laut punya, di atas sama nama, ya. Dan tolong berdirikan tumit kaki. Nah, sebelah jangan dua-dua lah, ya. Sebelah supaya senang, itu ikan buntal, buka tuh yang kulit-kulit yang mati. Dan makanan ini, ya, tidak perlu kita hambur, ya. Ini kita hanya letak, genggam, dan ini ikan kelah. Kami panggil ikan pelian. Ini kelah merah. Yang ini kelah hijau. Dan apabila di dalam sungai ini, kita dilarang sama sekali untuk mengasari ikan, ya. Kecuali kita belai dia dengan penuh kasih sayang. Kita sayangi. Ya, sayang. Jangan kita cederakan dia, ya. Jangan pukul, jangan tendang. Ya. Dan jangan khawatir ikan-ikan di sini, tidak ada yang orang bilang keturunan ikan piranha, tidak ada. Ini lokal punya ikan. Dijamin ikan tidak piranha. Masalah punya.
Mengikut akal dan hukum alam, sudah pasti ikan-ikan liar yang hidup secara semula jadi ini akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain pada musim banjir. Okey, memang setiap pengunjung yang datang di sini antara lain yang diorang akan bertanya kepada saya, adakah ikan-ikan ini akan lari setelah banjir besar berlaku? Jawapannya tidak, ya. Sebab ikan-ikan di sini yang ada di Sungai Merah ini adalah ikan semula jadi. Walaupun sungai ini banjir besar, itu adalah lumrah dan kebiasaan bagi ikan-ikan di sini dan dia tidak akan lari. Uyo, sakit tu, sakit. Pan. Oh, di tengah gigi apa? Buka kulit mati dan sebagainya. Bagi anda yang ingin merasa sendiri pengalaman menarik lagi unik ini, iaitu urutan ikan kelah, bolehlah berkunjung ke sini. Lebih-lebih lagi apabila adanya Pesta Tagal yang sering diadakan saban tahun. Sekianlah sahaja uniknya Satu Malaysia yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kita jumpa lagi. Bye.